sendiri pun pakai SS Max. Nak bagi kau Pro Max, terceduk aku. Alright guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni hari Rabu merupakan, ya, biasa kalau hari Rabu kita nak bercerita pasal konten yang random-random sahaja, chill-chill je, okay? So, hari ni aku just nak jawab soalan korang, which is aku banyak terima DM ataupun komen-komen kat YouTube. Diorang tanya, abang, sebelum ni abang buat collaboration banyak gila dekat YouGadget. Abang banyak gila buat review dekat sana. Abang ada orang cakap collaboration ke dengan diorang? And betul ke kalau pergi kedai diorang, diorang punya servis tip-top and so on lah kan, diorang tanya. So hari ni aku nak tunjuk kat korang sendiri. Kalau aku asyik cakap kedai tu best, aku asyik cakap kedai tu mantap, mantul, Pak Abu, Naya, Pak Karim, korang tak nak percaya. So malam ni aku nak share dengan korang satu benda yang aku beli sendiri daripada YouGadget, and aku nak tunjuk kat korang, is it true yang diorang punya produk ini is the best from the best dekat Melaka ni, and kenapa korang perlu pilih YouGadget ni, ok? So sebelum tu, sebelum aku nak mulakan cerita, macam biasalah jangan lupalah korang ke mana-mana suka, boleh tekan like and share. Jangan lupa juga tekan subscribe button and jangan lupa hit bell notification ni sekali, ok? So hari ni kita nak bercerita tentang, aku rasa produk ni semua orang tahulah. Aku rasa juga produk ni mungkin ramai yang dah ada tapi tak ramai yang beli daripada mereka, ok? So this one, nampak tak? Nampak tak? Ini adalah model iPhone, jenis iPhone X yang aku dapatkan sendiri di YouGadget. Kenapa aku nak dapatkan kotak, bukan kotak, dalamnya ada phone. Kenapa aku dapatkan phone ni sendiri daripada YouGadget adalah untuk aku bagi tahu korang sendiri. Kenapa korang perlu pilih YouGadget sebagai tempat korang membeli belah, and kenapa korang kena dapatkan gadget-gadget ataupun apa-apalah peralatan, accessories and macam-macam hal lah yang ada dekat sana. Macam-macam barang lah senang cerita. And kalau korang nak tahu juga, sebelum tu aku nak membebel pasal YouGadget. YouGadget ni dia popular di sekitar Melaka ni. Siapa yang tak tahu, dia ni bertapak syarikatnya di Melaka. Kedai dia pun ada kat Melaka. And kedai dia ni, kalau orang Melaka mesti tahu punya. Tahu Melaka Central, Melaka Central. Kedai dia tak adalah beza sangat pun dengan kedai-kedai handphone yang lain. Cuma kat sini aku nak tekankan, dia ada perbezaan dia sendiri, atau perbezaan dia sendiri korang boleh rasa, which is bila korang step in dalam dia punya kedai. Yeah, kau masuk kedai dia baru kau tahu kedainya best ke tidak. Macam tu ceritanya. So ini adalah di mana item yang aku beli sendiri. Okay, kita nak unboxing. Unboxing lah konon kan. So unboxing sikit. Okay, so tap, ini adalah iPhone X, iPhone X lah kan. Sekarang kita dah keluar iPhone 12, tapi saya ni orang cakap baru-baru mampu lah nak beli iPhone X ni. Okay, so lepas kita dah buka phone dia. Oh, kita go to the phone. Yes, nampak tak? Nampak tak? Okay, so this one is iPhone X. Dia punya model, aku ambil yang putih. So aku onkan kejap, jatuh lah. Kita tengah onkan dia, nampak? Tengah on. Ini bukan handphone member aku gambar, tak. Memang aku beli daripada YouGadget. So ini adalah merupakan dia punya gadget. So biasalah dalam kotak dia akan bagi, ni ada dia punya headset and dia punya ni adapter. Bawah ni, bawah ni. Bawah ni macam biasalah, ada dia punya dia punya kabel. Yang penting semua benda ni original, okey. Kau tengok dia punya seal ni, nampak tak dia punya seal ni, tak buka lagi. Nampak tak? Seal dia tak buka lagi. Yang ini pun ada seal tak buka lagi. Ni pun sama juga, belum buka lagi . So maknanya dia orang bagi accessory semua no ciplak-ciplak one, okey. So ini kita dah start on untuk iPhone X. Okey. So kita boleh pergi tengoklah dekat dia punya. First aku kalau tengok ataupun beli iPhone yang aku nak beli ni, first aku akan pergi tengok dia punya battery health. Kalau korang nak tahu, iPhone sendiri, kalau korang nak beli iPhone yang baru, biasanya dia punya battery health ada yang 99 ke 100. Maksudnya battery health korang dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Okay, so macam ini capacity battery health dia orang, nampak? So kat sini pun ada untuk apa ni, dia punya about korang nak tengok lah, biasa ML, MY set ke LL set ke. Untuk yang ini aku buka juga screen recording supaya korang boleh nampak capacity dia sendiri dekat atas tu. And korang tengok kat sini aku beli berapa gig,
256GB. Ah, itulah tak nampak sangat kan. Dia tak fokus sangat. Biasa tu kamera murah. Okay. So, ini adalah item yang aku telah beli daripada YouGadget. So, yeah, barang ni pun korang-korang tengok dekat belakang ni memang tak ada stretch, memang tak ada, yalah, cap jari ni sebab cap jari aku kan. Tak ada calar, of course tak ada calar. Depan pun sama, cantik, tak ada calar, nampak tu. Okay, yang ini pun korang boleh tengok dekat atas ni, biasanya kan kalau dia macam ni, korang boleh rasa dia punya calar. Tapi yang ni bawah tak ada. Kita buka sound dia. Kalau beli phone, biasa kita kena dengar sound dia. Ada phone yang korang tengok cantik tapi bila dengar dot sound dia pecah nak aram, tu dia bahang. Okay, kita ni. Play lah, jangan tutup. Nampak? Sound dia bulat, enggak pecah dia. Okay, kita dengar lagi. Tak dengar berpasir kan? Korang dengar clear. Ni. Ini notification ni lah yang kita boleh test lagu-lagu diorang. Yang, ya, kita macam... nampak tu? Okay, kalau aku lah, biasa kalau kita klise, kita dengar klasik kan? So, acalam. Ini bunyi paling annoying sekali pagi-pagi buta. Betul tak? Ha. So, alhamdulillah untuk kita, macam aku kalau nak review banyak-banyak pun pasal phone ni, aku rasa semua orang dah tahu dah apa yang ada dekat iPhone X ni. Kita nak borak pasal iPhone X sekalipun, aku rasa korang mesti dah tahu kan apa dia punya kelebihan and apa diorang punya, orang cakap, functionality yang diorang boleh bagi dekat kau. Okay, so kita letak balik dalam box. Uish, apa tu, ulat ke? Okay, so kita nak cerita sebenarnya. Oh, jatuh pula. Alhamdulillah, segabut acap ni. Allah Akbar. Okay, so kita letak balik dalam box. Okay, sebenarnya, okay, kita back to story lah. Kita back to topic. Sebenarnya, kenapa aku bawa iPhone X ni? Sebabnya bukan aku kata aku beli ni untuk aku pakai. Tak. Tapi sebenarnya iPhone X ni aku beli adalah kerana, ya, kawan baik aku sendiri sebenarnya. I mean, okay, macam ni. Aku ada member, korang tahulah yang selalu ada dengan aku, which is partnership aku dalam video. Kalau video aku perlu dirakam oleh orang lain, which is dia akan ada dengan aku, which is Awi. Aku rasa yang mana dah lama tengok video aku, kau kenal lah. So, Awi ni, aku nak cerita sikit aib dia dekat korang. Dia kalau pakai barang, sampai barang tu lumat, baru dia nak tukar. Itu cerita dia. Kalau tak lumat, dia tak nak tukar. Aku pun tak tahulah apa dia punya prinsip kan. Tapi itulah yang aku nak ketengahkan dekat korang, which is dia seorang yang sangat-sangat, ya, kalau barang tu tak sepai lagi, bas itulah dia tak nak tukar dia punya barang tu lah. So bila jadi macam ni, aku tengok phone dia sebenarnya, itu phone dia, ya Allah Akbar, dah label-label sedal pintu lah selalu cerita. So aku macam, yeah, I be like macam, yalah, as a man, as a guy, as a friend kan, kepada dia, mungkin cakap dulu masa susah dia bersama dengan aku sampailah ke tahap hari ni. Aku tak adalah kata hari ni aku senang, just hari ni aku ada sedikit kelebihan lah, which is yang aku takkan dapat kalau aku tak bersama dengan dia, and aku takkan dapat kalau bukan dia yang banyak bantu aku. So aku nak bagi benda ni dekat dia sebenarnya, and video ni sebenarnya dia tak tahu yang kita dah buat. So video ni adalah, tengoklah macam mana aku nak bagi dia. And aku ni seorang yang penyegan sebenarnya, sebab aku tak minat sangat nak bersuit-suit kan. Tapi tu lah, sebelum aku nak beli apa-apa ataupun aku nak bagi apa-apa, aku nak make sure benda ni best. Okay, that's why I choose YouGadget. Sebab apa? Aku percaya yang YouGadget punya product is the best from the best. And kalau kat Melaka ni, mana lagi nak cari kan, produk murah, lepas tu trusted, and macam-macam lagi aku nak cakap pun tak tercakap lah tentang YouGadget ni. Satu lagi YouGadget ni aku nak cakap pasal korang, kepada siapa-siapa adik-adik yang kat luar sana. Sedih pula pada hati terlalu. Okay, kepada adik-adik mana-mana yang dekat luar sana, yang mungkin lah kalau korang rasa macam, oh, aku first time aku pakai iPhone, aku first time nak ini nak itu, korang jangan pergi kedai lain. Apa, kebanyakan kedai ni dia makan kau je, dia kata macam ni, macam ni original. Kau pun tanya, original kah? Dia pun, oh, ini original punya mah, tak ada hal punya mah, ini itu ini. Pakai 2 bulan jam, pakai 2 bulan sangkut, pakai 2 bulan lag. Itu benda yang kita tak nak kan. Aku pernah dalam situasi yang macam first time pakai iPhone kan. So apa je yang orang kedai tu cakap, semua aku iyakan, aku percayakan. Last aku dapat je phone set yang aku tak boleh silent. Kau bayangkan, tak pisang aku. So kat sini aku rasa macam YouGadget ni adalah salah satu tempat yang
kalau kau pergi and kau macam nak beli iPhone ni kan, kau pilih, lepas tu dia tunjuk kat kau apa semua, lepas tu dia akan sendiri advice kat kau. Okay, contoh dia, kau akan cakap, bang saya nak apa, saya nak bawa bang saya nak beli 6S Plus untuk macam ni sini sini. Dia akan suggest kau, okay dik, daripada 6S Plus baik kau macam ambil ni, walaupun dia Android tapi lebih faham tak, dia ada suggestion yang bernas sebab mereka lebih tahu daripada daripada kita kan about this phone thing kan. Otherwise dia nasihatkan kita supaya kita ambil gadget and compartment yang betul lah, macam tu. Alright, so sekejap lagi korang kena tengok lah macam mana aku nak bagi Awi benda ni, and aku harap dia suka dengan pemberian aku ni, pemberian aku ini. So yeah, kita just tengok. Aku tak pandai nak sweet-sweet sangat tapi kita cubalah okay, let's go. Yes, okay, so tadi aku keluar dengan Awi. Sebenarnya aku keluar untuk cari barang-barang dia lah, tapi kat luar tu aku tak sempat nak rakam, takut kantor kan. So iPhone X tadi tu dia ni selalu bawa satu beg kan. So aku dah letak secara rahsianya iPhone X tu ke dalam beg dia. So aku rasa dia kat rumah nanti boleh perasan lah. And then dia dah buat 2 missed call. Alamak, time-time ni lah kau nak gelap. Okay, dia dah buat 2 missed call. Nampak tak? Nampak tak? Sekejap aku tekan sikit. Ha, ni ada 2 missed call. So kita call balik lah. Aku rasa dia dah jumpa balik. Dia dah jumpa dah iPhone yang kita letak tu. Okay, so let's jom. Hello, kau ni? Hey, namaste Ji. Waalaikumsalam. Nak tanya kau, tadi kita beli-beli barang. Kau ada beli-beli barang lain ke? Mana ada siap. Yang tu je lah, baju dengan tu lah, box tu lah kita beli. Mana ada benda lain lah? Aku tadi tengah kemas barang tu, depan mandi semua tu. Haha. Aku tengok kat dalam beg baju aku tu ada iPhone. iPhone siapa? iPhone mana? Mana ada kita singgah iPhone punya kedai tadi siap. Serius lah, ni sebab kat dalam ni, kat dalam beg baju ni dia ada iPhone tau, betul bila aku buka ini iPhone betul je, bukan iPhone tiru-tiru ni. iPhone tiru-tiru, iPhone apa? iPhone apa? Tak silap aku, ni macam iPhone XR ke XS Max? X? X kot, tak tahulah. Kau punya lah kot. Kau... aku nak beli iPhone, buat apa? Aku dah ada iPhone. Manalah tahu kau pergi beli ke? Ah, kau terletak sendiri, kau lupa kau beli ke? Kadang-kadang kau ingatan bukan kuat sangat. Takkan lah, pelik. Kau elok lagi, tiba-tiba nak beli iPhone baru. Pelik. Tak adalah. Ambil lah, itu aku bagi kau lah sebenarnya. Tak ada, bukan apa. Tak, serius. Kau selalu mengadu kan, handphone kau tekan-tekan, tak dapat call nombor aku, pergi call orang lain. Aku dah kata dah, handphone kau tu buat sendal pintu je. Ya, serius dah jauh. Serius. Aku bagi, ambil je lah. Aku nak bagi depan-depan, takut awkward. Tu aku letak di dalam beg tu. Ni mahal tu, gentle tu mahal. Tak adalah. Sebab murah aku bagi. kalau nak cerita pasal berjaya, kalau kau tak ada dengan aku, aku tak dapat semua benda ni, gentle. Aku tolong kau ikhlas je tu, aku tak harapkan balasan apa-apa tau. Tak ada, aku pun bukan nak kata bagi kau ni sebagai balasan ke, tak adalah. Dia just macam ucapan terima kasih lah, lebih kepada ucapan terima kasih. Aku tak tahu nak bagi kau apa sebenarnya. Aku just business lah, tak macam siapa punya iPhone pula ni kan. Aku terkejut lah, macam tu aku call kau 2-3 kali macam malam ni tak dekat pula. Tak ada, sebab aku sebenarnya buat konten. Bukan aku gunakan kau sebagai konten, tapi aku adalah konten yang aku nak buat. Masa kau call tu aku set up lah huara, letak kamera apa semua untuk orang nampak kan. Ini orang cakap apa, apa yang aku nak sampai kat Wi kat konten ni bukan sebabkan aku sadahkan kau, bukan semata dengan konten lah. Dia bila macam aku nak tunjukkan yang kalau kita berjaya bukan sebab kita seorang. Itu je cerita dia kan. I mean, macam mana pun kita kena ada someone yang boleh pimpin kita, bantu kita. Kita tak boleh pergi seorang-seorang. Boleh kot tapi lambat lah. Ya yeah. Mungkin hari ni rezeki aku, insyaAllah esok lusa rezeki kau pula. InsyaAllah. Yang penting kita sama-sama usaha. Ya yeah. Aku cuma nak cakap semoga berjaya tu. Apa-apa di belakang kau. Allah, aduh, ini yang terharu ni, tak boleh macam ni. Aku buat aku nak nangis. Oh my god. Oh, jangan nangis. Tak adalah. Tapi betul lah, I mean macam
Alah, kau dengan aku pun, kita kerja pun tak ada berkira kan. Tapi bila macam tu lah, kita masing-masing happy and masing-masing dapat apa yang kita minat. Mungkin sekarang masa aku lah, macam aku cakap lah, nanti insyaAllah masa kau pula. Aku pun akan ada dengan kau, no hal. Okay. So nikmati kau punya iPhone tu, jangan download apa-apa VPN ke, jangan. Tak. Ya, kau nak main game lepas ni, kau janganlah komplain lag ke apa ke. Yang kau punya phone lama tu, kau dah boleh buat senar pintu dah, gentle. Tu ya, thank you. Lepas ni awet bersimpan dah dekat aku punya. Oi, bahaya dia ni, niat dia, ya Allah. Alright. Baik. Thank you. Noha. Allah. Okay. Alright, nanti apa-apa aku ada hal, nanti aku rojeng kau lah. Boleh, no problem. Apa-apa kita rojeng. No problem, okay. Yelah, Godi, kau punya tu dulu. Boleh. Okay, jap. Biar lu jap, jaga diri lu, eh. Baik. Nanti jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, alhamdulillah kita dah dapat selesaikan misi untuk memberi aku punya sahabat tu pemberian hadiah sikit. Macam aku cakap tadilah dengan Awi tu, it is all Allah, ada lagi chat. Okay, it's not all about orang kata apa ni, money. It's all not about content, kan. Kadang-kadang kita ni bersama dengan orang yang kita, ya sudah aku dah buat content, senyap. Okay, lepas tu aku rasa macam, yelah, something yang kita perlu hargai lah sesiapa yang ada dengan kita ni, okay? So, macam tu sahaja. Terima kasih kepada You Gadget sebab bagikan aku something yang special, bagi aku suggestion yang sangat-sangat menarik tentang iPhone X ni. Terima kasih atas harga yang sangat-sangat menarik juga. And aku harap korang yang mana-mana dekat area Melaka ni boleh pergi ke kedai diorang, dapatkan servis perkhidmatan diorang. Memang TikTok. Oh, lupa aku nak beritahu korang, yang hari Ahad ni korang boleh pergi kedai diorang direct. Sebab apa? Diorang nak launching kedai repair diorang pula. Tak jauh. Kedai lama diorang kat sini, kedai repair diorang kat sini. Sama juga dekat Melaka Central, dekat main entrance. Kau tengok Melaka Central besar-besar tu, masuk memang dah jumpa. Kat situ ada juga appearance ataupun insta famous lain. Aku pun akan ada kat sana nanti pada hari Ahad ni. Ada Zahirul Griezmann, ada Akila, ada Kamarina, ada Amar, macam-macam lagi. Dan macam-macam free gift diorang nak bagi dekat korang, sempena giveaway 50k IG diorang dan juga pembukaan kedai diorang. Macam-macam, diorang nak bagi power bank, diorang nak bagi kabel, diorang nak bagi kau earphone, nak bagi kau headphone, nak bagi kau GoPro. Macam-macam lah ada kat sana. So kita jumpa orang Melaka, khususnya dekat Melaka Central sana, okay? Jangan lupa makanan, minuman semua dihidangkan secara percuma untuk korang, alright? So ramai-ramai datang serbu You Gadget pada hari Ahad ni. Kita jumpa kat sana, kita boleh sembang, kita boleh borak, boleh selfie apa semua, no problem. So itu saja untuk hari ini punya content. So kita jumpa lagi di content-content akan datang. So yeah, I see you, wanna see you. Kita jumpa hari Ahad ni. Assalamualaikum. Peace. Sebenarnya tadi aku keluar pergi beli baju and barang-barang yang patut aku beli. Tiba-tiba bila aku balik, aku dapat ni, bro. Gentle, aku dapat ni. Daripada siapa? Daripada Acah. Thank you, doh. Aku hargai sangat-sangat. Thank you.